Gak bisa, ini kan ada ini. Susah masuknya. Keluarnya susah, coy. Gak tahan dulu. Kok mau apaan lagi? Mau apaan aja lagi? Gak mau apaan aja. Gak tahu. Lagi lebaran viewers, dan tim Voidcast kali ini mau coba buat bikin hampers tapi DIY. Kita mau coba ya, kira-kira kalau beli isian hampersnya itu habis berapa, apa aja yang bisa dibeli, dan hiasannya pakai apa aja, nanti kita lihat sama-sama. Sekarang kita udah ada di Pasar Majestic. Bapak mau ini dong, mau nastarnya yang enak kayak mana, Pak? Ini nastar. Ini berapa, Pak? 180 sekilo. 180 sekilo? Iya. Sekilo tuh semana ya? Ini. Enggak, sekilo tuh seberapa? Oh, sekilo itu ini segini setengah. Oh. Desain. Itu. Iya. 180. Nggak tahu, kita toplesnya kecil-kecil gitu kan. Boleh. Ini mau sekilo dong, Pak. Siap. Apa lagi? Yang paling laku yang mana, Pak? Ya, ini. Ini laku semua. Ini yang isinya kacang, ini mede coklat, ini good time, ini putri salju yang pakai mede, ini ring. Ring ini apa? Lidah kucing. Ini almond. Ini almond paling cakep. Karena kacang satu-satunya ada khasiatnya untuk jantung. Almond. Iya. Yeah. Tolong. Setengah kilo dua kali. Almond. Ini berapa, Pak, sekilo? Sama. Oh, 150 juga? Iya. Kayak kacang mede kan cuma dapat enaknya doang, karena dia kan udah kasihan untuk jantung. Iya sih, benar juga. Iya. Tapi kita pengen yang warnanya lain, Pak, apa ya? Ini good time deh. Good time, iya. Good time sekilo. Iya, sama itu juga harganya. Iya. Tolong, gini. Iya. Mama. Ini setengah kilo aja, Pak. Setengah kilo. Agak murah. Ini setengah kilo. Oke. Pakai yang tanggung nih kali ya. Enggak, itu enggak mau pakai yang ini, dia yang gede. Iya, makanya yang tanggung. Apalagi? Oh, bisa curious enggak, Pak? Apa? Bisa, Pak. Bisa. Oh, oke. Okay. Curious ya. Yang mana? Putri salju. Boleh juga sih. Putri salju. Yang keju apa lagi, Pak? Yang keju. Ini ada keju. Mede keju. Mede keju. Ini medenya dua. Tadinya satu, sekarang udah dua. Kayak tadi pocongnya enggak ada. Ini sagu keju ya? Iya. Sagu keju. 180 kilo. Masih disegel, ntar dibukain. Mau apa tep? Satu lagi nih. Yang warnanya agak ngejreng apa ya? Ini ya, lucu ya. Ini sih lucu. Apa yang coklat ini? Sama, 180 juga sekilo. Yang itu aja, kuning aja. Yang kuning, ya. Yang ini. Ini juga setengah deh, Pak. Iya, yang ini tadi sekilo. Enggak, ini aja nastarnya tadi sekilo, terus ini. Siap. Mau nambah apa lagi? Almond tadi ya. Stik balado. Tolong siapa anak-anak satu lagi? Itu tinggalnya dulu. Ini. Bukan yang almond, Pak. Bukan yang almond, yang ini. Ini setengah kilo. Terus ada emping nggak, Pak? Apa? Emping yang pedas. Itu. Iya. Aku mau dong itu. Berapa sekilo? Sekilo berapa sekarang? Sekilo 100 biasa aja. Yo. Iya. Dibikin setengah-setengah. Siap. Ya? Ini tadi setengah ya? Oh enggak. Putri salju. Putri salju. Oh. Ini kita udah beli apa aja? Ini dok. Nastar sekilo. Good time-nya setengah kilo. Terus si yang tadi tuh yang bulat-bulat donat ya, setengah kilo juga, sama ini mau. Iya, boleh deh. Oke.
Ya udah setengah kilo juga. Aduh, banyak ya belanjanya jadinya. Belanjanya banyak ya. Kalau beli di luar. Kalau beli di luar, gue nggak pernah beli di luar. Gue bikin sendiri. Kalau bikin sendiri lebih mahal. Iya. Mendingan ini aja ya. Ini praktis. Praktis. Itu praktis, tinggal makan nanti, tinggal masukin ke toples kalau mau buat hampers kan. Oh tuh favorit gue tuh tadi yang lagi gue beli, emping. Nih tuh yang mau diituin. Rp550.000, tapi bisa banyak. Aku bayarnya ini ya setengah di QR, setengah di ini ya, cash. Sip, oke. Terima kasih. Karena kita jarang bawa uang cash, jadi setengahnya di QR. Malu-maluin ya? Ini generasi cashless beneran gak bawa uang cash apa gak punya duit? Dua-duanya. Bapak makasih ya Pak. Mas makasih ya. Nah karena kalau bikin parcel atau bikin hampers tuh gak lengkap kalau gak pakai kemasannya. Kemarin kita udah beli toples kayak gini. Persis kan? Banget. Iya, sekarang kita mau cari dus-dusnya nih buat ngebungkusnya. Kira-kira kayak apa ya nanti? Coba kita nanti lihat ya, entah dus yang kayak gitu atau mungkin paper bag aja. Teh, mau kemasan kayak gini-gini, tapi yang bisa buat toples ini. Isi berapa? 3 ke atau 4 gitu? Gak ada, kalau untuk ngepas yang ukuran ini mah kebanyakannya paling ini. Oh gitu. Ini juga buat yang kotak, 1-1-2 buat ini nih. Oh. Tapi kegedean karena dia ukurannya itu tuh. Ini. Oh, kegedean sih. Ya, kalau buat yang jar mana? Ya. Ini kebanyakannya modelnya gini. Ada nggak? Ini. Ini kalau buat jar kegedean nggak? Tapi masih longgar. Tapi longgar banget nggak temapnya? Cobain dulu. Cobain dulu ya. Teh kemarin aku kan beli sini juga teh. Longgar banget. Oh longgar banget. Nggak ada yang kecil lagi teh. Ada. Itu udah paling kecil. 13. Ternyata 13. Oh, 6. Oh, 12 kali 12. Ini per pieces teh, ya. 16.000. Kenapa? Ya, 3 apa 4 lah, jadi kan ada 12. Bikin kalau isinya 4 apa 3 gitu. Ini masuk nggak ya teh? Cobain dulu aja. Ini tuh sebenarnya kayak buat cake gitu kan, yang dipotongin. Tuh begini. Lucu ya? Cobain ya. 1, nggak bisa 2. Ya. Ada yang gede dikit nggak teh? Dikit aja. Ham. Kok jadi bingung ya? Berdiri. Paling gini gitu. Mau. Boleh. Coba tes dulu aja. Itu dua ya? Iya. Jadi dua gini gitu ya, atau gini. Ini bisa kok. Bisa ya? Coba ya. Bisa empat. Bisa. Oke. Okay, ya, ini. Mau dong teh ini, ada yang polos enggak? Polos ada. Ada. Mau yang polos aja ya? Siap. Boleh polos aja. Mau berapa teh? Satu dus isi berapa? Ya udah satu pak aja. Yeay. Jadi coba tunjukin kamera. Jadi kayak gini, tapi mintanya yang polos nih. Ini bisa buat berapa? 4. Ini kan ini gini nih, satu, nggak tahu ukurannya. Kecil, pokoknya ini kan gini, ini 1, 2, terus 3, 4 bisa nih kanan kiri. Kita punya berapa toples? 12, selusin. Berarti buat 3 ya? Iya, kita bikin 3 hampers, tapi ini harus beli 1 dus ya, 1 dus isinya 10. Siap. 1 dus 1 pak gini, ya ini. Apalagi buat tali-talian? Rp50.000 isi 10 pecis. Tak dulu, talinya mau enggak? Talinya boleh deh, pita-pita gitu ya, ya enggak sih? Tali ini kali ya? Ini bisa satuan enggak sih, Teh? Satu. Iya, ini kali ya, lucu gitu diikat terus nanti ada ada itu tuh bikin kita nge-print lagi kali ya podcast, kita bolongin terus masukin situ. Oke. Teteh. Ya, tetehnya pergi. Tapi enggak, tapi ini ya fun fact belanja di sini tuh emang gitu. Jadi mereka nih kayak masih satu itu, satu grup. Oh, semua ini. Iya, sama depan sana tuh masih satu grup. Jadi kalau lagi belanja di sini suka tiba-tiba hilang. Kalau enggak dia ke atas, ya. Di atasnya ini ada lagi. Ada lagi di atas. Ada. Di luar ada yang satu ruko gitu. Memang beginilah.
Kemarin gue menunggu di sini lama banget, ternyata tetehnya ngeladenin di sana. Sabar ya. Ini aku sama tali yang ini bisa satuan enggak sih? Talinya yang mana? Yang ini, Rami. Tali Rami bisa? Ya. 10.000. 2. Apa lagi? Udah ini aja. Udah. Talinya berapa? 10.000-an. 10.000-an. Oke. Okay. Kebonin dulu ya. Ya. Total jadi 70.000. Nah, oh ya cerita lagi kali ya. Iya, boleh. Ya, jadi ini sebenarnya tuh sekarang enggak tahu kita datang kesiangan atau belum tanggalnya. Atau emang lagi gak terlalu ramai aja, biasanya penuh banget. Apalagi Sabtu Minggu. Kemarin hari Sabtu gue kesini. Buset bro, gak bisa gerak. Terus kan belanja, kalau belanja bahan kue ini salah satu yang paling lengkap di sebelah sini. Dan di sini tuh bener-bener sampai kayak hektik banget. Sampai gak ada senyum tuh mbak-mbaknya. Saking udah rusuh banget. Jadi kalau datang ke sana ya di toko yang sebelah situ itu harap sudah datang dengan catatan yang lengkap ya teman-teman. Jangan sampai merepotkan yang menjagain sana karena mereka repot. Jadi jangan bikin rusuh nanya-nanya, kebanyakan nanya gitu. Salah satunya, tapi ini juga hitungannya udah rame tau. Karena pasti di antara orang-orang yang sudah mengantri mau bayar itu, mereka belanjanya banyak. Gitu. Udah teh? Udah. 70.000 ya? Iya. Aku bayar cash. Mau pakai bon nggak, Tepen? Bon boleh deh. Boleh. Siapa tahu bisa rembes. Siapa tahu maaf, bisa ya. Maaf, saya pegangin aja. Nih. Kami 100.000 ya. Iya. Kita ke sana nggak sih? Kemana? Tetehnya, kasih banget bolak balik cuy. Ya udah yuk, sambil ke sana deh. Ya, nih. Tuh bawa ini, gue jagain itu. Gak usah, ini dibawa aja sekalian, kan kita abis itu mau naik ke sana, apa mau ke sana lagi? Ke sana aja deh. Hah? Iya deh. Iya. Eh, enggak, di situ ada. Hah? Ada toko main tadi. Yang satu lagi. Oke. Ya sudah, enggak, biarin deh. Kalau dia enggak bolak balik sini, siapa yang jaga toko itu? Iya sih, tunggu deh. 30.000 kembali, terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, viewers, kita udah selesai belanja. Ini tadi kuenya totalnya tuh 550.000. Terus kemasannya itu tadi untuk 10 pieces dapat harga 50.000 majuan. Siap. Iya, ngalangin jalan. Ini kemasannya 50.000 untuk 10 pieces. Terus ada talinya tadi buat hias-hias. Kita beli 2 takut banyak yang kebuang ya, karena kan kita tangannya jabrah. Jabrah apa? Gitu deh, kalau memegang benda tuh gampang rusak. Tangannya minus. Tangannya minus gitu. Jadi kita beli 2 tadi. Pokoknya ini total belanjanya jadi 620.000. Ya. Dan kayaknya kalau kita bagi jadi ke beberapa toples nih banyak sih ya jadinya. Jadi nanti kita lihat ya besok kita masukin ke toples. Oke. Viewers, ini hasil belanja kita kemarin di Pasar Majestic. Kita beli 4 jenis makanan yang suka ditaruh di toples-toples nih kalau lagi lebaran. Ada 3 yang klasik sama 2 yang modern, tapi gak modern-modern banget sih ya. Ini dari yang berdiri dulu nih ya. Ada emping, pedas dan manis yang ada daun jeruknya. Terus ada putri salju. Ada nastar. Ini nastarnya di sini. Nanti beauty shotnya aja masuk. Terus ada ini, mereka bilangnya sih donat ya kemarin ya. Tapi ini kayak vanilla sugar cookies gitu, di atasnya pakai icing sugar, ada cherry hijau dan merahnya. Lalu ditaburin sprinkles. Lucu sih, karena lucu kita beli. Terus ada coklat cookies biasa. Jadi biar ada warna-warninya. Nah, yang klasik sih ini ya. Yang hampir rumah semua orang tuh ada. Terus total belanjanya kemarin itu kita beli karena 1 kilo kuenya itu 180.000. Yang nastarnya kita beli 1 kilo, ini setengah kilo, ini setengah kilo, ini setengah kilo, sama ini kemarin belinya juga 1 kilo. Pokoknya total belanjanya itu sekitar 500-an ya. 500-an.
sekitar 500 ribu belanjanya. Dapatnya lumayan banyak nih. Dan kita juga bakal pindahin ini ke toples-toples kecil yang kita udah punya. Oh, yang kemarin ini belinya tapi online. Padahal di pasar Majestic juga ada. Cuma takut. Kan kita bertanding sama ibu-ibu. Entah dia yang punya usaha kue kering, entah yang mau bikin hampers lebaran sendiri atau mau bikin buat di rumahnya sendiri, takut nggak kebagian, jadi beli online kemarin. Kita beli satu lusin itu berapa harganya? Ya nggak sampai 50 ribu lah, 30 ribuan gitu deh kalau salah. Karena saya ingat aku satunya tuh harganya 3 ribuan. Sama kita beli ini. Cah, magic dari kolong. Ini boxnya kemarin udah dites, bisa masuk 4 toples ini. Nah, makanya kita beli kuenya juga 4 jenis supaya nanti satu box ini ada 4 gitu ya. Oke, mau dicoba langsung dimasuk-masukin aja kali ya. Oke. Nanti kita mulai dari ini dulu kali yang gampang ya, yang gede-gede. Kalau nastar tuh harus butuh ketelitian khusus. FYI tadi aku udah cuci tangan tapi ini pakai hand sanitizer lagi ya. Supaya aman. Sebelum kita masukin kuenya, kita lap dulu. Karena ini kalau dicuci juga, nggak tahu sebenarnya harusnya dicuci dulu nggak sih? Kalau abu masuk dari cuci, iya nanti warnanya berbeda juga jadinya kan, bau sabun. Jadi kita lap aja ya, karena ini juga pada dasarnya sudah bersih. Ini kan ada ini, susah masuk. Keluarnya susah coy ya. Nggak taruh dulu. Kok mau apa lagi? Mau apa aja lagi? Nggak mau apa aja? Nggak tahu. Ya, 2, 1. Yeay, selesai. Katanya kameramen ulang. Tadi suruh ulang. Ulang. Ya, 3, 2, 1. Yeay, sudah selesai. Emang kelihatan gue ya? Okay. Kita sudah selesai. Kita beli toplesnya kan 12 ya, satu lusin. Ternyata kuenya masih lebih, toplesnya kurang. Jadi yang dikontenin segini aja ya. Nanti sisanya pindahin toples lain. Seperti biasa kan, kita suka kurang perhitungan. Bukan kurang perhitungan cuy, ini semua pas mau tenang perhitungan. Kalau kita matematika jelek. Iya, jadi meleset. Karena yang gimana kalau matematikanya bagus nggak masuk sastra. Ya nggak? Nggak salah. Nggak salah kan? Karena nggak ada yang ngitung. Anyway, ini kita udah beli boxnya kan kemarin tuh. Satunya jadi berapa ya? 5.000. Kan 50.000 boxnya tuh. Satunya jadi 5.000. Ini dilipat dulu ya. Salah. Hai. Ini gimana sih? Terus gue bingung. Ini cara masuknya gimana sih? Kan ini kesini. Ini di dalam pasti kan? Apa gini? Ya, biasalah ya. Kurang latihan. Belajar, semua itu butuh proses. Iya. Gak mungkin kan langsung dapet rapot bagus gitu. Oh, ini di dalam. Ya, salah. Ya, terus gimana dong? Jadi yang masuk tuh yang kanan kiri duluan ternyata. Iya, aku bongkar lagi. Ada. Ada. Menguji kesabaran. Oh enggak. Udah deh. Jadi paling terakhir tuh yang ini yang giginya 2.
Lo pasti nge-zoom. Ya ampun. Nih jadinya begini, taruh ah. Jadinya aja ya. Nih jadinya kayak gini. Oh udah, terus kita bisa masukin. Ini lipat lagi ya. Ini kalau beli box-box yang kalian lihat di bakery-bakery itu, percayalah itu datangnya kayak tadi tuh, ngerakit sendiri. Dan ini ngelipetinnya. Bisa ntar nggak itu masukin dulu kali? Apaan? Ya kan biar tinggal tut gitu. Ini kita masukin satu-satu ya. Terus ini deh. Biar berwarna-warni. Jadi pas dibuka, iya warna-warni gitu, lucu banget. Pas. Terus ini gini nih kayak yang roti-roti. Tuh kan misalnya juga lama kan? Sama aja. Oh. Jadi. Ya, terus ini tinggal kita tambahin ini aja. Kita tambahin hiasannya. Oke, taruh di box dulu aja. Iya, taruh di box dulu aja ya. Mana San lagi, San? Sini, San. Ini matiin ya. Ya. Sudah selesai. Ini udah masuk di box. Jadi kita bikinnya 3 box, 1 box. Isinya 4 toples. Toples-toples gemas ini. Terus kita kemarin beli ini juga, beli tali apa ini namanya? Rami. Jerami. Jangan di jadi bercanda lagi, iya. Gak mau. Ya udah, iya. Nah, terus bisa deh tinggal ditempelin tuh ucapan-ucapannya kayak atau apa. Ini bolongannya kurang gede. Ayo bolongin ya apa sih? Kan alatnya tergantung alat, Bang. Iya sih. Gimana ya, Bang? Apa, Bang? Apa... Kita belum apa-apa sudah bertengkar, ini gimana ya caranya supaya dia muat? Maaf-maafan aja ntar abis ini. Pas lebaran. Biar ada yang dimaafin. Dah jadi. Nah begini deh nih, kalau dihitung-hitung ini kan ternyata empingnya nggak dipakai ya. Jadi harganya sekitar kuenya tuh 450.000 buat semuanya tadi. Sama boxnya 50. Iya belanjanya 500 lah ya, 520 sama tali-talian tuh. Tapi ingat ya, kita belinya kan lebih-lebih gitu nih. Kayak ini masih ada sisanya lagi. Jadi ya... Worth it sih. Kalau mau bikinnya sekali banyak gitu ya. Terus tinggal kirim-kirim aja deh. Kirimnya pakai jasa kirim yang affordable juga. Ya bisa juga sama silaturahmi. Jadi sebelum lebaran datang kan keliling satu-satu gitu. Bagi-bagiin. Ya udah gitu deh. Jadi kalau mau bikin parcel udah gak perlu lagi tuh ya. Yang namanya waiting list di... ojek online gitu, aplikasi ojek online itu mahal banget loh jatuhnya. Belum ongkirnya, terus yang dibeli kan pasti bakal lebih, harganya itu lebih mahal kan. Kayak dia pasti di atas 60, 100 ribu, pasti di atas 100 ribu tuh. Jadi kayak ya udah nih, bisa jadi salah satu andalan. Dan by the way tadi kuenya udah dicobain tuh sama teman-teman kita yang gak puasa dan katanya enak. Jadi ini worth it ya buat kita coba. Oke, eksperimen apa lagi ya di episode selanjutnya, nanti kita coba-coba lagi ya. Kasih ide dong, ditulis ya di komen, kasih ide kira-kira kita next ngapain lagi. Sudah mulai bingung mau eksperimen apa lagi, pokoknya apa yang mau kita cobain boleh komen aja. See you on the next video, bye-bye.